Kembali di Kompas Siang dan kami akan ajak Anda saudara untuk melihat bagaimana persiapan masing-masing paslon jelang debat terakhir pada hari ini. Di calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar yang digelar di lapangan reformasi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Anies menyebut kemenangan di Sumut akan menjadi salah satu penentu kemenangan di tingkat nasional. Kampanye akbar Anies Baswedan yang dihadiri belasan ribu massa pendukungnya di lapangan reformasi Kecamatan Percut Seituan Deli Serdang sambut antusias. Anies Baswedan sebut jika Sumatera Utara merupakan salah satu penentu kemenangan dirinya dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Anies juga meminta pendukungnya untuk ikut mengawasi TPS. Hal ini dilakukan untuk mengawasi agar suara Amin tidak hilang. Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu. Bila di Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insya Allah kita akan berhasil. Anies sangat kagum dengan warga Sumatera Utara yang sangat antusias mendatangi kampanye Amin. Anies yakin akan bisa memenangkan Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara.